Rem lepas, nah, kurang narik nanti, krek nanti. Nah, ini Mas Fahmi, kita coba latihan mengatasi macet di tanjakan atau dalam keadaan berhenti nanjak. Ada dua teknik, setengah kopling dan hand rem. Yang pertama, dalam kondisi berhenti seperti ini, pas posisi di tanjakan harus menggunakan rem tangan. Entah itu mobil ditinggal kondisi parkir di tanjakan atau dalam keadaan macet nanjak lama. Jadi jangan nginjek rem bawah atau kopling terus, cepat panas, kita istirahat pakai rem tangan. Nah, untuk mengawali jalan, sekarang siap kopling mentok, operkan gigi 1. Nah, kalau sudah menggunakan rem tangan, berarti rem kaki sudah bisa dilepas. Rem kaki dilepas, kaki sudah siap digas bisa. Nah, sebelum rem tangan dilepas, kaki kiri angkat sedikit sampai ada titik getar, ditahan. Cukup, ditahan, hand remnya dilepas. Tarik, pencet tombol kan ke bawah, mobil langsung jalan. Jangan injek koplingnya, tapi ditahan. Nah, ketinggian mati. Ulangi lagi. Nah, pasang rem tangan lagi, belum. Masih mati di sini. Ya, ulangi lagi. Angkat, posisi getar, kopling ditahan. Jangan diangkat lagi, jangan diinjak lagi, ditahan, hand remnya dilepas. Udah getar, ditahan, rem tangan dilepas. Pencet, tarik atas, ya, kanan kan sire. Ya, gas sedikit, kita siap jalan. Oke, ulangi lagi. Rem. Ya, pasang rem tangan. Netralkan dari posisi netral, kopling lepas, rem lepas. Jadi dari posisi mobil parkir ditinggal, sekarang mau memulai lagi, kopling mentok, oper satu, angkat kaki kiri, berhenti di posisi getar, tahan, hand remnya dilepas, inside, tarik, ya, gasnya nambah, kopling angkat. Ya, jalan terus, kiri dikit, kopling mentok full, rem. Nah, sekarang yang kedua, tidak usah menggunakan hand rem, pakai rem kaki. Misalnya macet, jalan berhenti dari posisi berhenti. Sekarang jangan lepas rem, kaki kiri angkat dulu, getar, tahan, baru rem kaki dilepas. Remnya lepas, gasnya nambah. Iya, gas tambah lagi, jalan terus. Nah, jadi main kopling setengah menggunakan rem kaki itu kalau pas kita kondisi macet, jalan berhenti. Kalau pakai hand rem itu dalam keadaan kita posisi parkir atau macetnya lama. Nah, oke, angkat, dirasakan. Kalau semakin tinggi, tinggal nambah gasnya. Oke, gas tambah lagi. Sama saya. Oke, ya lurus. Jadi itu menaklukkan tanjakan ya, mitos orang yang banyakkan takut berhenti di tanjakan. Sebenarnya mudah kalau udah tahu tekniknya. Teknik setengah kopling atau menggunakan rem tangan. Tapi rem tangan itu tetap juga menggunakan setengah kopling. Oke, paham.